Halo guys, selamat datang di channel Mikael Tumpadi. Di video kali ini kita mendapat tantangan. Tantangan kali ini benar-benar berbeda guys. Kita akan masak-masak, kita akan makan-makan. Yeay, aku suka. Eh, tidak segampang itu Cil, karena kamu harus masak sendiri. Masak mie sendiri? Gampang, aku sering buat mie sendiri. Masak mie biasa emang gampang Saputra. Tapi kita akan menerima tantangan memasak mie sesuai gambar yang ada di bungkusnya. Yeay! Kalian siap? Siap! Siap! Baiklah, ayo kita mulai tantangan ini. Aku siap Arek, siap untuk memenangkan pertandingan ini. Aku siap Saputra, tak mau kalah. Aku siap Bocil, bisa buat nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, telur goreng, banyak pokoknya. Itu chef mutu Cil, telur goreng ada, mie goreng ada, mie goreng telur ada, mie goreng biasa ada, ayam goreng ada, semua ada. Udah selesai bercandanya? Kalau udah, ayo kita masak. Pertama-tama kita potong bawangnya. Gini caranya motong. Rek, kok gak mau kepotong? Gimana caranya motong? Kamu pakai pisau mainan, Bocil. Kok gitu, aku mau buat mie-nya dulu. Nunggu airnya matang guys. Sebelum itu kita tuang dulu bumbunya ke piring. Kalau airnya udah mendidih, kita masukin mie-nya guys. Oke Rek. Siapa yang nyuruh kamu Cil? Kan kamu Rek, kamu ini gimana sih? Guys, mereka berdua bertengkar. Aku sih asik-asik aja, masak sendiri. Gak ada yang ganggu. Apaan sih kamu Saputra? Masukin mie dulu guys. Aku juga masukin mie. Lihat guys, si Bocil lagi ngapain tuh. Guys, mie-nya udah jadi. Aku mau tiriskan dulu. Kamu gimana sih, Cil? Rek, mie ku udah jadi. Udah. Udah jadi, guys. Mirip enggak? Ya belum, guys. Belum isi apa-apa kayak ini. Pertama-tama aku mau isiin telur. Aku mau goreng telur dulu, guys. Mari mau goreng telur. Aku mau goreng telur juga. Aku mau buat telur mata sapi. Tapi pakai telur ayam, bukan telur sapi. Pertama kita masukin air. Huh? Minyak, Cil. Ayo, Cil. Wah, mantap Bocil guys, set Bocil. Dek, main jauh-jauh Dek. Lebay kamu Cil. Yeah.
Cil, telurmu hangus. Hangus. Nyucil. Wah. Hangus. Ternyata goreng telur susah, guys. Telurku juga udah matang, guys. Oke, guys, sekarang kita lihat telur siapa yang paling mirip di gambar ini. Ini dia telur kita. Dari telurku, guys, nggak ada miripnya. Telurnya bocil. Wow, jauh banget, guys. Yang paling mendekati telurnya Saputra, guys. Yeay, aku mendekati miripnya. Yeay. Telurnya udah, sekarang kita mau goreng udang, guys. Woo. Kamu bisa, Cil, goreng udang? Bisa, Rek. Udangnya marah, Cil. Rek, udangku gosong. Ya, bucil. Udah matang, guys. Cil. Kecil banget punyanya bocil. Penggorengannya si bocil sampai keluar asap. Gimana, guys? Itu adalah aksi Chef Belalang lomba-lomba. Sekarang kalian lihat udangnya gimana. Ini udangku, guys. Kecil banget jadinya. Ini udangku warna hitam. Seperti biasa, guys. Gosong. Ini udangnya Saputra. Sekarang aku mau potong tomat. Saputra, ngapain kamu nangis? Dia udah tahu, Cil, dia akan kalah, makanya dia nangis. Aku nggak nangis. Ini. Woi, motong bawang aja nangis. Lihat nih aku. Wih, hebat, Re. Iya, Cil. Ah, sama juga. Mau ngapain kamu, Cil? Enggak. Potong aja sendiri. Nih. Oke, guys, bahan-bahannya udah siap. Sekarang kita hias. Pertama-tama aku masukin seladanya. Tomat. Lagi satu. Tomat. Tomat. Binatang apa yang cuma dua huruf? Apa dong? Ini, Re, udang. U dan G. U dan G. Iya. Oke, guys, mie-nya udah selesai. Kalau pengen lihat, tapi sebelum itu, like dulu video ini sebanyak-banyaknya. Ini dia mie kita, guys. Ini mie-ku, ini mie bocil, ini mie-nya Saputra. Oke, guys, itu dia hasilnya. Kalian komen di bawah mie siapa yang paling mirip sama di gambar ini. Kalian komen di bawah. Pasti aku yang menang. Aku. Diam. Aku.
Udah. Daripada kalian bertengkar, kita suruh Mbak aja yang nilai mie kita. Boleh juga, Rek. Mbak, mie-nya siapa yang paling mirip? Yang paling mirip mie-nya adalah... Saputra! Aku menang. Gak apa-apa kalah guys, yang penting seru. Gak apa-apa aku kalah, yang penting makan. Ayo makan. Makan guys. Makan. Ini guys, aku suapin. Udah selesai makan guys, kenyang banget. Lihat piringnya si bocil guys, bersih, nggak tersisa sedikit pun. Iyalah bocil, si jago makan. Iyain aja dah. Oke guys, mungkin segini dulu video kita kali ini. Buat kalian yang suka video seperti ini, like video ini sebanyak-banyaknya dan komen di bawah kita buat video apa lagi besok. Dan share video kita ke teman-teman kalian. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga karena kita menuju 2 juta subscriber. Dadah!